Indonesia. Jadi gini planningnya. Kakak paling takut kalau emang kamu kenapa-napa. Jadi kamu mau nggak dengerin kata-kata kakak? Kakak tanya itu dulu sebelum kakak lanjutin rencananya kakak. Kakak paling takut kamu kenapa-napa. Udah itu doang. Apa dulu? Enggak, intinya kamu mau nggak ngikutin apa kata kata kakak? Kalau emang kamu mau, kakak bakal kasih tahu rencananya apa. Kalau emang nggak mau, intinya itu kita lagi terancam deh sekarang. Iya, apa dulu bilang. Kalau misalkan aku jadi bisa terima, gini, ya aku terima. Ya udah, ayo. Kamu ikut kakak sekarang. Kemana? Toko rambut. Hah? Ngapain? Udah ikutin kata kakak. Ntar kakak bakal ceritain semuanya di mobil. Gua harus nyembunyiin identitas adik gua dulu sampai masalah gua kelar. Jadi yang dimana nanti gua bakal tetap kirim makanan dan lain sebagainya untuk adik gua. Kakak bisa naikin mobilnya? Bisa. Pelan-pelan, ayo naik. Benar. Jadi gini, langkah awal mungkin Dede harus ganti rambut dulu. Iya, ikutin kata cukur rambut. Ganti aja rambutnya, gak apa-apa. Ganti rambutnya, Dede ubah yang emang jarang banget ada orang pakai di kota ini. Udah buru kakak tunggu. Yang lama. Aduh, kalau emang ganti warna mah kelihatan banget nih. Ganti rambut aja, modelan rambut. Ini udah jarang kelihatan soalnya di kota kira-kira ini. Jadi yang langkah awal kita harus ganti rambutnya dulu. Dan mungkin langkah selanjutnya yang harus gue lakuin itu mengasingkan adik gue sendiri. Waduh, berat banget rasanya bro. Sumpah berat banget gue. Anjir. Kamu suka sama rambut itu? Enggak. Jadi tadi beli ini. Dek, mungkin ini agak sedikit berat di kamu maupun kakak sendiri. Tapi ini demi kepentingan adik. Oke. Okay. Kamu mau kan dengerin kakak kali ini aja? Kali ini aja. Oke. Okay? Jadi gini. Kakak bakal kenapa? Gimana dong kakak ceritanya? Bilang aja. Jadi sebelumnya gini. Jadi si Johan ngancam kakak. Yang pertama dengan mobil itu. Yang kedua dengan kehadiran Dede. Ngerti. Jadi pada saat emang kakak gak mau ngelakuin hal itu, Johan bakal nyuruh orang-orang, anak-anak dari yang dulunya kakak kumpulin bareng dia, suruh nyari Dede dan melakukan penyiksaan kepada Dede. Kakak gak mau hal itu terjadi. Jadi mungkin sekarang Dede bakal kakak asingin di suatu tempat yang dimana orang-orang di kota ini gak ada yang tahu itu tempatnya. Jadi Dede tenang aja. Oke? Tapi
Tapi jadi apa? sementara waktu di situ diam gitu Iya. Dede bakal diam di sana sementara waktu. sendirian. Enggak, kakak pasti bakal nemenin Dede setiap waktu. Oke. Nanti kita makan sarapan pasti bakal bareng. Yang kedua, kita makan siang pasti bakal bareng. Dan makan malam pasti bakal bareng. Dede tenang aja. Terus, ya, tidur? Ini demi ya, tidur mau nggak mau Dede harus sendiri dulu sampai hal ini kembali normal deh, sampai semua masalah ini kelar. Oke, Dede bisa dengerin kakak kan? Tolong kali ini aja kakak minta. Kak, bukan masalahnya itu kok. Tapi kakak sendiri kan aku tuh orangnya penakut banget. Enggak, di sini Dede pasti bakal belajar. Kakak tahu Dede bisa. Oke. Kakak tahu Dede bisa. Dede kuat, Dede mampu. Ini siapa nih? Kita. Bentar ya. Tempat yang emang harus kakak kunjungi. Ayo, Dede ikut kakak. Nggak, Dede pasti bisa. Kakak yakin Dede pasti bisa. Oke, jangan takut, jangan pernah takut. Kakak pasti ada selalu samping Dede. Oke, kamu nggak apa-apa. Potongan rambut kayak gini dulu. Intinya pada saat emang ada orang yang nyamperin kamu, denger nggak? Pada saat kamu jangan jangan takut kayak gitu mukanya. Udah jangan berkaca-kaca matanya. Takut, takut. Jangan takut. Ya, ini demi keselamatan Dede. Dia mau gak mau, Dek. Berakhir kayak gini. Dia mau gak mau, Dek. Kamu harus kakak asingin dulu beberapa saat. Karena kakak tidur mau tidur di mana, di sini? Enggak. Kita bakal cari tempat sini. Dede ikut kakak. Cari tempat di mana coba? Ya di sini. Dede ikut kakak dulu. Gue jauh dari orang-orang gitu kak. Iya, jauh dari peradaban. Ketega banget. Bukan masalah tega dek. Kakak juga nggak tega ngelakuin hal ini, tapi ini harus kakak lakuin. Udah dia jangan nangis deh. Kamu anaknya Papi Brian, anaknya dari mama Mami Aibi. Kamu kuat deh, kamu kuat ya. Sekarang putus satu hubungnya cuma kakak. Iya ya, mau nggak mau deh kakak harus lakuin hal ini. Semuanya udah pergi dari gue deh, nggak ada lagi. Nggak tega cok sekarang selain kakak. Gak tega anjir gua cok. Sekarang Dede di asingin kayak gini. Mau gak mau dek. Kakak jadi kasihan liat Dede. Dek denger kakak, denger Dede sini liat kakak. Liat kakak gak punya siapa-siapa lagi. Liat kakak sini, liat kakak. Liat kakak. Dek kakak tahu otak-otaknya Johan tuh kayak gimana. Kakak gak mau kamu kenapa-napa. Yang pertama, pada saat emang kakak udah ngelakuin hal itu, mereka pasti, Johan itu pasti bakal tetap nyari anggota keluarga kakak yang paling terpenting. Itu kamu. Pasti. Kakak gak mau hal itu terjadi. Kakak gak mau deh. Jadi kamu bawa baju seadanya dulu, pakai baju ini, besok kakak bawain baju lagi. Oke? Jadi kamu kakak asing dulu beberapa saat. Jauh dari peradaban kota. Jauh dari orang-orang. Karena itu tujuannya biar keselamatan Dede juga terjaga. Oke? Sayang sama Dede. Sayang banget. Kakak juga gak tega ngelakuin hal ini. Tapi kakak tahu gilanya tuh orang gimana. Kita itu dididik
dari dulu emang seperti ini, gila, menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang kejam. Kakak ngasihin Dede buat keselamatan Dede. Tolong, kali ini Dede harus ngerti kakak. Tolong. Kenapa gitu nggak di rumah terus kunciin aja Dede? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Walaupun kayak gitu, kakak kemarin diculik sama dia. Itu ceritanya gimana? Tapi yang di GS. Apalagi di sana. Keluarga papi kan nongkrong di sana. Johan enggak bagian dari keluarga papi. Trickster. Kita satu bendera, Dek. Tapi permasalahan ini permasalahan internal. Kita enggak mau melibatkan bendera kita untuk permasalahan ini. Jadi kakak harus selesaiin ini dengan kepala kakak. Maka kakak tadi mikir dari kemarin, kakak enggak bisa tidur. Pertama rasa sakit yang kakak alami. 40% luka bakar yang kakak alamin. Yang kedua, kakak mikirin gimana caranya buat Dede tetap terjaga, Dede tetap selamat, dan Dede tetap berada di samping kakak. Dede paham kan? Tolong kali ini ngertiin kakak. Ya, tolong. Kakak janji, kakak bakal selesaiin ini secepatnya biar Dede nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku nangis banget. Nanti kakak jangan terkejut kalau melihat Dede mungkin bisa agak gila. Maksudnya? Memikirkan. Enggak, jangan. Dek, dengerin kakak ya. Enggak, Dede paling enggak bisa hidup sendiri. Enggak. Kakak bakal temenin. Iya, kakak enggak bakalan temenin aku 24 jam kan? Kakak bayangin kalau misalkan kakak taruh aku di pulau situ atau enggak di situ. Terus enggak ada orang sama sekali. Dede berinteraksi sama siapa, Kak? Sama binatang. Dek, kamu tuh bisa, Dek. Dede mau ngobrol sama siapa lagi? Iya, kalau ada sinyal di situ. Kalau enggak, gimana? Kakak yakin ada. Ingat satu pesan dari kakak, jangan pernah angkat telepon Jarwo. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah angkat telepon nomor yang gak dikenal. Itu juga pesan dari kakak. Besok kakak bakal kesini lagi, bawain kamu baju baru dan beberapa makanan yang buat kita nanti sarapan bareng, oke? Cuman kamu pindah tidur aja. Ya, tolong dengerin kakak kali ini ya. Iya, kakak berdoa aja supaya aku gak stres. Gak aman kok. Supaya gak gila. Kakak yakin kamu mental kamu kuat. Sama kayak Mami Ibi dan Papi Brian. Johan pun mengakui hal itu. Oke? Ya, kakak gak mau kamu kenapa-napa. Ya, okay. Kamu mental kamu pasti kuat. Ntar kakak sewa buat dulu. Ayo dek, naik dek. Pingsan tuh dia. Kok nyelam lah. Mana dia? Jauh banget sih, Dek. Tot F, sini F. Naik. Kamu jangan panik. Maafin kakak ya, Dek. Kakak harus ngelakuin hal ini. Iya, udah apa-apa. Lihat kan ada bumbu kecil di depan.
Ya udah kakak pergi. Enggak, sebentar. Sini. Sini, Dek, sini, Dek, salah. Jalannya salah. Ini. Dek. Di sini orang-orang nggak bakal ada yang tahu. Jadi kamu untuk beberapa hari ini mungkin di sini dulu. Ya. Lihat kakak. Hey. Hey. Jadi saya ada Kamora. Dek. Lihat kakak. Kakak percaya kamu pasti bisa. Kakak pun percaya kamu itu kuat. Kamu keluarga dari Dakamora, gak ada yang namanya takut. Oke, kamu di sini latih mental kamu. Apapun yang terjadi sama kakak ke depannya, entah itu kakak masih hidup atau mati, mental kamu udah kebentuk. Udah saat emang keluar dari sini. Oke, kakak bakal kelarin masalah kakak dulu. Kakak janji gak bakal lama. Kakak sayang sama Dede. Kalaupun ada yang ngebunuh kakak salah satu dari mereka, aku bakalan bunuh tuh semua keluarga kamu. Terus aku bakalan nyusulin kakak. Enggak deh, kakak bakal baik-baik aja. Aku gak mau hidup sendiri. Aman deh, kakak bakal baik-baik aja. Oke? Kak sayang Dede. Yaudah, ayo sini. Anjir, gua gak tega bro. Sumpah gua gak tega bro. Anjing lah. Harus ngalin adik gua di tempat kayak gini. Mungkin Dede bakal tinggal di sini untuk sementara waktu, oke? Ini ada barang-barang yang nanti Dede pakai buat ngidupin HP-nya itu, oke? Ya. Ya udah, nanti kakak bakal balik lagi ke sini. Kita makan siang bareng, makan malam bareng, dan makan pagi bareng. Oke, kakak bakal usahain. Nanti luangin waktu buat satu harian bersama kamu di sini, oke? Entah apa yang kita lakuin, nanti kakak bakal bikin lagi. Kak sayang buat sama Dede. Kakak tinggal ya. Satu lagi. Ini senter buat kamu. Buat kamu jaga-jaga. Ini radio. Itu cuman ada satu channel. Yang mana itu channelnya itu nanti kakak bakal kasih tahu. Itu channel mungkin sekarang aja ya kakak kasih tahu. Channelnya itu 78. Eh salah. 25.12. Oke. 25.12. Itu radio kita. Oke. 25.12. Ini kalau emang enggak ada sinyal, Dede sampein itu di radio, oke? Ya udah, peluk kakak sini. Dek. Hati-hati. Udah kakak kelarin dulu ya, doain ini semua biar cepet kelar. Aku harap ini baik-baik aja. Yaudah kakak tinggal ya deh ya. Anjir, gua gak tega bro. Sumpah gua gak tega anjing. Ah. Dede ingat pesan kakak, kalau emang Dede ada apa-apa, kabarin kakak di radio. Sobat ya anjir. Kak tinggal ya.
Duh, susah banget anjir. Oke deh, doain kakak ya. Nasib lah kok.